kalau saya nggak memikirkan apa-apa. Saya nomor satu, saya memikirkan sekarang ini gimana nggak bisa bahagia, bisa tersenyum, bisa sehat, itu nomor satu. Jadi saya nggak memikir galak gitu, saya rapetin gitu ya, saraf-saraf yang takut-takut, dan itu juga kan bisa dilihat kan kalau dipijit ya. Mungkin kalau yang ngikutin galak bisa dilihat kan, galak enjoy ya kalau dipijit ya. Sama yang pilih, dan dia udah tahu ini siapa gitu, Titi gitu. Jadi emang, aduh, luar biasa itu kerinduan saya sama Vanessa. Tapi sempat masih dihentikan? Ya, ketika 7 hari itu adalah saya sebelum 7 hari itu saya menghenti gitu ya. Ya cuman dia bilang gini sebenarnya ya, siapa sih yang mau seperti itu? Cuman memang takdir gitu ya, mungkin berkata lain. Jadi dia ya ikhlas menerima ya, mau gimana. Cuma kan dia memikirkan kalau di dalam batin saya itu bicara gini, yang penting bayangin galak dulu seperti dia. Jadi saya juga alhamdulillah, sesibuk apa saya langsung tiba-tiba ingat galak gitu. Mau diterima atau nggak diterima gitu ya, saya tetap, saya emang nomor satu bodo amat lah ya, saya tebel muka aja deh, saya datang gitu ya, soalnya kan itu mandat ya, mandat kayak gitu aja, mandat dari si almarhum, tidak mau mendekati gitu ya. Lalu bilang, awas ya Mbak Yanti ya kalau ada di sini gitu, awas ya jagain galak, karena galak kalau dipijit itu langsung kayak membeo katanya bapaknya. Jadi kalau galak tuh kalau lagi sakit itu sumeng gitu kan, gering-gering gitu kan. Tapi seorang galak kalau udah dipijit itu langsung aktif kembali, langsung kayak burung beo, ngomong mulu ngocok. Jadi itulah mungkin ya kecocokan antara keluarganya Mas Panes, Mas Bibi sama saya. Doanya ya, iya saya doa saya, ini doa saya yang paling hati yang paling dalam yang nurani hati saya ya, karena perasaan saya sama Panes kalau mungkin yang begitu dalam, saya berharap, saya berharap untuk kedua belah pihak, antara orang tua maupun sanak saudara, janganlah apa namanya marah atau ada kata-kata yang gimana gitu ya tentang almarhum gitu. Jadi saya mau kebaikannya hati aja untuk Gala, supaya Gala itu dijaga dengan baik gitu ya, kelak dia disekolahkan dengan ini baik juga gitu kan, sesuai dengan apa giginya seorang Mas Bibi berjuang, giginya seorang Mas Bibi berjuang untuk anaknya gitu, sama Vanessa setiap dia mencari uang, lelah atau enggak lelahnya demi anak, demi untuk mempunyai satu rumah, demi untuk mempunyai fasilitas yang baik, dia berjuang walaupun lelah gitu, walaupun lelah keadaannya, tapi ayo mi kan kamu punya rumah ya. Ya, ayo semangat gitu, ayo Mbak Yanti cepetan nih, benerin nih gitu kan. Jadi kita bekerja sama gitu. Jadi doa saya untuk yang sekarang lagi berproses gitu ya, mudah-mudahan dikasih titik cerah gitu, dikasih suatu hidayah gitu ya, untuk supaya masing-masing diberi apa namanya kerendahan hati, kebaikan hati gitu, memandang bahwa nomor satu menjaga perasaan anak cucu-cucu ya, cucunya itu galak. Saya aja kan nggak mau bicara apa-apa ya, walaupun jujur banyak media juga berpoin saya, tapi saya nggak mau bicara gitu, saya cuma mau mendoakan, karena saya tahu apa namanya suatu doa kalau kita panjatkan dengan baik dan benar pasti Allah akan kabulkan. Itulah hanya doa saya aja, jadi berkata yang baik-baik sehingga almarhum Mas Bibi sama Pak Nesa bisa tenang di sana gitu, mengarah ke itu surga yang benar-benar damai dan tentram. Ya kan kayak gitu aja sih saya maunya, karena mereka kan sekarang lagi menuju ke sana ya, udah ke arah sana. Jadi please berikan mereka ketenangan, kenyamanan gitu, dan ketenangan batin mereka untuk supaya melihat kalian bahagia. Itu aja doa saya, supaya semuanya diberikan kesabaran untuk memang benar-benar menjaga galak, benar-benar menomor satu pandu galak dan menjaga perasaan.